Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD dan MI. Hari ini kita ketemu lagi di channel Mantias Yugo. Hari ini kita akan belajar untuk tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Baik, hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dapat membawa kebaikan, begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan teman, kakak, atau ayah dan ibunda kalian agar tulisanmu dapat lebih baik. Mari baca teks berikut ini. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Nah, dari bacaan tadi, mari kita buat peta pikiran. Ingat ya, kita gunakan kata tanya untuk informasinya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau biasa disebut dengan 5W plus 1H, yaitu what, yang artinya apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Kita lanjut ke apa. Ya. Apa makna sangsaka merah putih? Nah, sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera Indonesia. Lalu, yang kedua, siapa, ya, atau who. Siapa yang menjahit sangsaka merah putih? Sangsaka merah putih dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Yang ketiga, kapan atau when? Kapan sangsaka merah putih buatan Ibu Fatmawati dikibarkan? Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968. Bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa atau why? Mengapa sangsaka merah putih buatan Ibu Fatmawati berhenti dikibarkan? Sangsaka merah putih berhenti dikibarkan karena usianya yang sudah tua. Di mana atau when? Di mana sangsaka merah putih buatan Ibu Fatmawati disimpan? Sangsaka merah putih buatan Ibu Fatmawati disimpan di Museum Nasional. Dan terakhir, bagaimana atau how? Bagaimana cara pemerintah mengganti sangsaka merah putih buatan Ibu Fatmawati? Pemerintah membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Nah, dari informasi yang sudah kita ambil berdasarkan 5W plus 1H, sekarang mari kita masukkan ke dalam peta pikiran. Maka peta pikiran tersebut akan menjadi seperti berikut ini. Bendera merupakan lambang negara yang merupakan identitas dari suatu bangsa. Setiap negara tentunya memiliki filosofi mengenai benderanya masing-masing. Bendera Indonesia yang terdiri dari warna merah dan putih sendiri memiliki arti, ya. Merah menggambarkan keberanian serta putih yang melambangkan dengan kesucian. Kita sebagai warga negara
sudah sepatutnya mengetahui sejarah bendera merah putih. Agar wawasan kalian bertambah, ada beberapa informasi yang kalian harus ketahui, ya. Yang pertamanya itu 3 sebutan untuk bendera merah putih. Bendera Indonesia memiliki 3 sebutan yang berbeda, ya, yaitu bendera pusaka, sang saka merah putih, dan sang merah putih atau sang dwi warna. Bendera pusaka merupakan sebutan untuk bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara sebutan bendera pusaka berasal dari bendera pusaka sang saka merah putih, yang merupakan julukan yang diberikan kepada bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Terakhir, sang merah putih atau sang dwi warna adalah sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang berkibar di setiap upacara bendera. Bendera Indonesia berbahan katun Jepang. Seperti yang kita ketahui semua, Ibu Fatmawati merupakan orang yang berjasa di balik bendera Indonesia. Istri dari Presiden Negara Indonesia yang pertama ini, yaitu Presiden Soekarno, menjahit bendera negara Indonesia pertama. Tahukah kamu, ternyata bendera Indonesia pertama yang dijahit Ibu Fatmawati tersebut menggunakan bahan katun Jepang. Katun Jepang memang dikenal sebagai kain katun yang awet dan tahan lama. Oleh sebab itu, katun Jepang kerap digunakan sebagai bahan kain bendera-bendera negara di berbagai dunia. Selanjutnya, bambu jadi tiang pengibaran pertama bendera merah putih. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan ketika Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, tiang yang digunakan untuk mengibarkan bendera adalah bambu. Dengan tiang bambu tersebut, bendera merah putih berkibar pertama kali di halaman belakang rumah Presiden Soekarno. Yang selanjutnya, keberadaan bendera Indonesia pertama saat ini. Bendera merah putih atau juga biasa disebut dengan sang saka merah putih pertama kali dikibarkan pada hari proklamasi. Selanjutnya bendera tersebut terus dikibarkan setiap hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1968. Nah, pada tahun 1968, sang saka merah putih yang asli sudah tidak pernah lagi dikibarkan karena kondisinya yang sudah tidak lagi baik. Bendera merah putih tersebut sempat robek pada kedua bagian ujung bendera. Pada bagian bendera yang berwarna merah, robek sebesar 15 x 47 cm. Dan bagian warna putih robek sebesar 12 x 42 cm. Tak hanya itu, terdapat juga bolong-bolong kecil karena gigitan serangga dan jamur yang disebabkan terlalu lama dilipat. Usia bendera pertama ini juga membuat warna sekitar lipatan menjadi pudar. Bendera merah putih pertama tetap hadir ketika upacara. Meski keadaannya sudah usang, namun bendera merah putih pertama tersebut tetap dihadirkan pada upacara kemerdekaan di Istana Merdeka setiap tahunnya. Bendera merah putih yang asli akan dibawa oleh salah satu seorang paskibraka dengan menggunakan sebuah baki. Kemudian orang yang membawa baki tersebut membawa bendera pusaka ke Presiden Republik Indonesia untuk ditukarkan dengan duplikat bendera merah putih. Lalu bendera duplikat itulah yang akan dikibarkan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kegiatan pembelajaran hari ini, sehingga di pembelajaran ini, di tema 2, subtema 3 pembelajaran 3, kalian sudah siap untuk mengerjakan soal-soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.